innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin. Wa'alam, ketahui olehmu, anna bi zikrillahi ta'ala, bahwa dengan zikir kepada Allah ta'ala tadafa'ul afati, dapat menolak segala bencana. Jadi segala bencana, kesedihan-kesedihan yang membuat kita jadi sedih itu tertolak dengan zikrullah. Qala al-Imam Zunnun al-Misri, berkata oleh Imam Zunnun al-Misri rahimahullahu ta'ala, man zakarallaha ta'ala hafizahu min kulli syai'in. Sini Ustaz Bunuh. Tempatnya dulu di sini. Man zakarallaha ta'ala hafizahu min kulli syai'in. Man zakarallaha, siapa saja yang berzikir kepada Allah ta'ala, hafizahu, maka Allah ta'ala jaga dia, min kulli syai'in, dari setiap sesuatu. Tentunya dari segala sesuatu yang menyedihkan, yang enggak enak. Kalau kita zikir sama Allah, yang genak-genak tuh bisa kesingkir semua. Jadi jangan malas-malas zikir nama Allah. Wa qalu, dan mereka berkata, az-zikru saiful muridina. Zikir adalah pedangnya para murid. Jadi kalau pengen punya pedang itu ya zikir. Makanya suka saya katakan, kalau ada orang kena apa, disantet, diteluk, ya. Itu Pak, obatnya adalah satu, yakin nama Allah. Ya, jangan takut sama yang demikian. Takutnya hanya kepada Allah. Kemudian dalam pada itu kita pakai senjata. Pakai senjata, jangan kita enggak pakai senjata. Senjatanya apa? Zikrutan. Ya, masuk hutan, bilang kita umpama, saya enggak takut sama macan, saya takutnya hanya pada Allah. Masuk aja kita ke kandang macan. Ini terkem mati. Harus pakai senjata. Bawa pedang. Dia nerkem kita, kita golok dia. Nah kalau itu kan macan. Kalau kita setan, apa ya, zikir, zikir. Begitu sebenarnya. Ya enggak yang hebat-hebat banget, cuma kata kita enggak hebat. Bismillah aja Pak, kalau kita amalkan dengan sungguh-sungguh, Masya Allah, luar biasa itu. Jadi keyakinan kita kepada Allah itu senjata yang paling hebat. Kadangnya kita kagak yakin. Yang pernah belajar ilmu kontak, coba kalau kagak yakin, mental Pak. Enggak yakin mental, kita kena. Kalau yakin, enggak kena. Yakin, apalagi sama Allah, ya mesti yakin. Jangan enggak yakin. Ini zikir itu pedang para murid. Ya. Paling kagak zikir pagi sore itu buat kalangan umum, itu baca zikir pagi sore. Itu yang
Allah izinkan saya buat dia bersama min azgari sabar wal masa. Itu baca itu ya, zikir pagi sore. Masya Allah, luar biasa insya Allah, manfaatnya besar sekali. Jangan sampai enggak dibaca. Insya Allah Allah jagain dari hal-hal yang buruk insya Allah. Insya Allah rumahnya enggak kebakaran wah insya Allah. Ada satu kisah nyata, saya punya murid ya, rumahnya Pak samping kiri kanan nih kebakaran. Rumahnya kayu. Saya lihat rumahnya kumuh. Itu kebakaran hebat sekali. Lagi ngaji waktu itu. Dan ketika dia mau pulang, dia pamit sama saya. Dia bilang sama saya yakin amalan guru hebat. Rumah saya insya Allah enggak kebakaran guru katanya. Kiai manggilnya begitu. Alhamdulillah benar ketika pulang itu enggak kebakaran rumahnya. Ini sama cerita sahabat Nabi. Cerita sahabat Nabi rumahnya kebakaran, rumah tetangganya kebakaran di sampingnya. Lalu ada orang bilang, nanti kamu rumah kamu kebakaran, tetangga kamu kebakaran, kamu segera pulang. Kata beliau sahabat Nabi, saya yakin rumah saya enggak kebakaran karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang baca ini enggak kebakaran. Nah, itu bacaannya ada di dia usama zikir pagi sore yang Allah izinkan kita bikin itu. Masya Allah. Insya Allah. Tahadus binikmah, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Alhamdulillah di pesantren kan motor banyak tuh Pak. Pesantren kan motor banyak. Iya. Motor ngejeprah di pesantren. Kalau santri punya motor cakep jelek motornya Pak. Cakep jelek. Cakep. Kenapa? Orang tua kalau lu ngaji gue beliin motor bagaimana yo? Ditantangin tuh yang paling bagus. Alhamdulillah Allah kasih la ujuba wal fakhra. Ya ini cuma memberitakan betapa benarnya sabda Nabi. Itu alhamdulillah Pak, motor santri alhamdulillah enggak ada yang pernah hilang dari dahulu. Udah berapa tahun sekarang pesantren? Berapa tahun? 12 ya. 12 tahun. Enggak ada alhamdulillah. Justru ada satu kejadian yang unik. Tetangga kita tuh kehilangan motor. Motornya dicuri sama pencuri. Itu tetangga kita paling berapa meter tuh sama pesantren? Ya, ada 20 meter kali Malik ya. Ada 20 meter lah. Enggak sampai kali. Itu motornya Pak di dalam rumah dijaruk, dikunci. Diambil sama pencuri, motornya diapain tuh? Diangkat Pak motornya Pak. Masya Allah, rame itu waktu itu lagi yang banyak banget orang ngambil motor. Ini angkat, padahal motor santri banyak banget jeprah di depan. Kenapa dia nggak ngambil motor santri? Iya, itu kebenaran sabda Nabi. Ya, saya melihatnya kebenaran sabda Nabi. Iya. Motor yang itu diambil, masya Allah. Itu kejadian benar-benar, Pak. Dan banyak lagi yang kejadian itu. Saya punya jamaah namanya Ustadz Samsudin. Suatu waktu dia pergi umrah, Pak. Ya, pergi umrah. Dia nyuci baju kelupaan
duitnya semuanya itu dimasukin ke kantongnya yang dicuci. Duitnya semua dimasukin ke kantongnya yang dicuci. Ya Allah, nangis aja dia di rumah, di maktabnya nangis aja. Dibingung nih duit ini. Alhamdulillah Pak, duitnya dipulangin semuanya, nggak ada yang ambil. Dan kalau diambil, waduh, banyak banget itu duitnya. Namanya orang ini kan pasti duit banyak kan, nggak mungkin dikit. Apa kata dia? Dia terima kasih sama saya. Terima kasih Ustaz, saya dikasih zikir ini. Ini zikir saya hafal, dia hafal zikir dia usang. Dia merasakan itu. Itu sabda Nabi, kebenaran sabda Nabi. Bukan saya, sabda Nabi. Benar, zikir. Zikir. Dan banyak lagi cerita-cerita tentang ini. Baca itu, dia Usama. Ya. Allah izinkan buatan kita, dia Usama min azkari soba wal masa. Masya Allah. Bagus sekali. Kalau di pesantren kita itu bacaan wajib. Jangan kagak, zikir itu zikir. Dan insya Allah Pak, enggak pikun insya Allah. Insya Allah. Baca itu. Oh, pikun kan malu Pak. Baca zikir. Jangan kagak. Kalau enggak sempat subuh, ya pagi. Ya, yang penting jangan zuhur, jangan sebelum zuhur. Ya, yang habis asar, enggak sempat habis asar, ya maghrib. Maghrib, ya isya kita kodoknya. Yang penting jangan ada enggak baca. Terus baca, baca. Ya, masalah rezeki, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Masalah nanti dikubur, insya Allah. Allah, bahkan bisa enggak disiksa dari kubur, insya Allah, insya Allah. Kenapa begitu? Itu ada janji Nabi di situ. Masya Allah. Luar biasa banget. Bihi yukotiluna a'dahum. Dengan zikir, dengan pedang itu, mereka memerangi musuh-musuh mereka. Minal jinni wal insi. Baik daripada jin dan manusia. Jadi jin manusia itu dengan pedang zikir ya, diperangi semua. Wabihi yadafa'unal afati, dan dengan zikir itu mereka dapat menolak segala bencana. Segala bencana dengan zikir ketolak pak semuanya pak. Allati tatrukuhum. Ya. Allati tatrukuhum, yang menghadang mereka. Ya. Yang memukul mereka, yang menghadang mereka. Ya. Jadi bencana yang menghadang kita dengan zikir, hancur semuanya itu penghadang-penghadangnya. Jangan, jangan khawatir. Jangan khawatir. Zikir Pak, jangan kagak zikir. Jangan enggak zikir. Sedih banyak, sedih tidaknya kita, banyak sedikit sedihnya kita bergantung banyak sedikit zikirnya kita. Nah, kemarin dah kita kaji tuh tentang itu ya. Di sini dibilangin begitu. Banyak sedikitnya sedihnya kita tergantung banyak sedikitnya zikirnya kita. Jangan pernah kita enggak berzikir. Dan jangan pernah kita enggak punya wirid dan zikir. Itu dah paling pokok. Ya. Modal dasarnya zikir pagi sore. Ya. Beli aja di pesantren kalau belum punya, beli. Masya Allah, bagus sekali, bagus sekali. Wa qalu, mereka berkata, innal bala'a, sesungguhnya bala iza nazala, apabila sudah turun ala kaumin, kepada kaum, wa fi'im zakirun, pada mereka ada orang yang zikir, hada anhul bala'u, menjauh bala darinya. Masya Allah, enggak kena anhul bala.
Zikir, zikir, zikir. Jangan enggak zikir. Wa qalu, dan mereka berkata, inna zikra, sesungguhnya zikir, iza tamakkana, apabila sudah tetap, minal qalbi, di hati, sara syaitanu yusra'u, jadilah setan itu terjungkal, terpukul, terjungkal lah. Orang kalau dipukul kan terjungkal dia. Jadi setan hancur lah kan, mazikir. Iza dana minaz zakirina, apabila ya dekat ia daripada orang yang zikir. Ya. Setan dekat sama orang yang zikir, terjungkal setan. Takut setan. Kama yusra'ul insanu, sebagaimana ya terjungkal, terpukul, terjungkal manusia, iza dana minhu syaitanu, apabila setan dekat sama dia. Berarti kalau setan dekat sama dia bagaimana? Dia enggak zikir, Pak. Jadi kalau kita enggak suka zikir sama Allah, setan yang dekat sama kita. Terjungkalah dia, kemasukan setan. Zikir, jangan enggak zikir, zikir, zikir. Kalau ulama-ulama sufi, Pak, oh zikirnya Pak luar biasa. Ya udah kalau kena zikir berjam-jam zikir. Udah senang aja udah zikir. Hatinya selalu hidup. Ya, enggak lupa. Kalau lupa zikir lagi, lupa zikir lagi. Zikirnya jahran wa sirran. Nah, kita orang awam itu aja zikirnya itu. Ya Usama. Zikir pagi sore. Ah, gua udah zikir kapan itu habis sembahyang, akhirnya itu aku tuh sama ulama enggak dihitung, Pak. Terlalu dikit. Ya. Kalau begitu enggak usah. Oh, jangan. Mesti zikir habis sembahyang. Jangan kagak. Cuma jangan sebatas itu doang, kurang. Zikir pagi sore, zikir. Fatajtami'u 'alaihi syayatinu, maka berkumpullah atasnya oleh setan-setan. Kumpul tuh. Setan-setan kumpul sama dia. Ya. Sama orang yang ya dekat sama setan, karena enggak zikir jadinya dekat sama setan. Fayaquluna, lalu mereka berkata, ma balu, bagaimana ya kabarnya setan. Fayuqalu, maka dikatakan, inna udana min zakirin fasuria, bagaimana keadaan setan itu. Maka dikatakan, sesungguhnya ya dekatnya setan daripada orang yang menzikir, suria, terjungkal. Jadi kalau setan dekat sama orang yang zikir, terjungkal, terpukul, terjungkal. Takut setan. Papasan enggak berani. Kita Pak jalan di satu tempat hawanya serem banget, palu gua kayak gede gitu ya. Bukan palu gua gede, emang lu mengecil gitu ya. Gak usah takut, bacanya Pak Bismillah, yakin nama Allah, liatin tuh tempat yang serem. Mana gue lihat? Tantang Pak. Dengan baca Bismillah, yakin. Jangan kagak baca. Jangan gak baca zikir, jangan. Baca zikir. Gak usah takut. Pernah ada satu cerita Pak. Waktu itu saya lagi kurang sehat. Di rumah saya dulu masih saya baru tinggal di Pejuangan. Baru tinggal di Pejuangan, itu saya punya pembantu. Waktu itu saya masih punya pembantu, orang Jawa pembantu. Itu pembantu saya
dikasih lihat ya kuntilanak namanya gitu ya. Rambutnya panjang. Ini dalam kamar. Kamar ada dulu, sekarang saya udah hancurin tuh di ruang tamu saya itu. Dulu situ ada kamar. Sekarang saya hancurin. Di situ dikasih lihat dia. Pingsan, Pak. Jadi pembantu saya pingsan. Pingsan. Masyaallah. Loh kita kan heroik ke depan. Kita panik gitu kita. Masyaallah pingsan. Saya marah-marah tuh. Padahal saya enggak bisa apa-apa, cuma bisa baca zikir doang. Apa nih saya baca zikir. Saya masuk Pak di pintu kamar itu, saya kunci. Saya tang-tang tuh setan, ayo lawan gua. Jangan pembantu gua lu lawan. Padahal saya lagi meriang. Masya Allah. Alhamdulillah enggak ada lagi setelah itu. Enggak ada lagi, enggak digodain lagi. Kesel banget saya. Ayo lawan. Sendiri aja saya maksud di kamar. Jadi yakin aja sama Allah. Enggak usah takut. Kenapa tempat kita, ini kadang rumah sendiri takut ya. Abang anterin Bang ke kamar mandi Bang gitu kan. Begitu ya. Wa aktsir min zikrillah ta'ala, perbanyak olehmu daripada zikir kepada Allah ta'ala. Fa inna bihi yamna'u syaitana min rukubiha. Karena sesungguhnya dengan zikir dapat mencegah setan daripada nunggangin kita. Jadi setan tuh nunggangin kita. Nunggangin bahasanya tuh. Rukubina, nunggangin lah. Ini emprok, dikendaliin kita. Dengan baca zikir, kampun setan semua. Qala Sayyidi, berkata tuanku Syekh Abdulluddin rahimahullah ta'ala, inna syaitana, sesungguhnya setan, yarkabu ahadana, sesungguhnya setan itu nunggangin salah seorang di antara kita. Kullama ghafala, setiap kali dia lalai an zikrillahi ta'ala, daripada zikir kepada Allah ta'ala. Jadi kalau kita enggak zikir sama Allah, setan nunggangin kita. Lupa nunggangin, lupa nunggangin, lupa nunggangin, dikendalikan, dikendaliin kita sama setan. Masyaallah. Fa innahu, maka sesungguhnya daiman senantiasa waqifun, setan itu berdiri tija'a qalbil abdi, di hadapan hati hamba. Fa kullama ghafala, maka setiap kali dia lalai an zikrillah ta'ala, dari zikir kepada Allah ta'ala, ista'waza alaihi, setan menguasai. Lupa, setan menguasai. Lupa, setan menguasai. Jadi, lupa, ingat lagi sama Allah, Pak. Biar setan kabur. Lupa, ingat lagi sama Allah. Zikir lagi. Lupa, zikir lagi. Lupa, zikir lagi. Lupa, zikir lagi. Jadi, keputusan kita, insya Allah, kalau kita jauh dari setan, insya Allah, keputusan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama dzakara Allah taala, maka setiap kali dia zikir kepada Allah taala, nazala anhu, setan itu ya kabur, nazala turun darinya, ninggalin gitu, kabur lah. Setan kabur. Setiap kali kita zikir, setan kabur. Kita zikir, setan kabur. Walau kusyif ali ahadina ya la ra'a iblis ya yarkabu atau la ru'ya iblis, jikalau dibuka, jikalau dibuka bagi salah seorang di antara kita hijab ya, niscaya dilihat itu iblis, atau la ra'a iblis, niscaya dia salah seorang di antara kita melihat iblis. Yarkabu, yang sedang nunggangin. Masya Allah. Karena ditutup, dihijab, ya kita enggak bisa lihat. Jadi kalau kelihatan, Pak, itu kita ngelihat. Kayak kebo ini, tunggangin. Anak ada hijabnya, jadi enggak bisa ngelihat kita. Kama yarkabu ahaduna,
al-himarata, sebagaimana salah seorang di antara kita nunggangin himar. Jadi kayak himar tunggangin, kayak kuda, kayak kebo gitu ya, ditunggangin. Masya Allah, setan tuh begitu nunggangin kita kalau kita enggak zikir sama Allah. Kemarin saya udah bilangin, zikir ada dua, ada zikir khafi, ada zikir jahar. Zikir khafi itu di dalam hati kita, Pak. Allahu Allah. Allahu Allah. Ini ada keterangannya dalam kitab Kifayatul Azki wa Minhajul Azwiya. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Ini saya cuma bilangin aja kayak begini ya. Ini enggak boleh diucapin di mulutnya. Harus di dalam hati aja. Allahu Allah. Allah. Allahu. Hu-nya bilang Allahu Allahu Allah. Begitu terus aja. Nah, kalau yang kedua zikir jahar. Zikir jahar itu ya semua suaranya kedengar. Ya kalau habis sembahyang itu zikir jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah ya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu namanya zikir jahar. Kita kan enggak selalu zikir jahar. Kepasan zikir jahar. Udah lama, Mak, Pak ini. Nih, ditanya. Terus jangan pernah lupa zikir. Terus berzikir. Ada satu kejadian, Pak, ini beneran, Pak. Saya punya jamaah. Jamaah kita itu Kak Ros tuh. Kak Ros. Itu dia penyakit jantung, Pak. Masya Allah. Itu dia pernah kegelepar penyakit jantungnya dua kali. Badannya enggak ngapa-ngapain. Dingin semua badannya. Ke rumah saya naik motor. Pulangnya naik mobil. Enggak bisa ini. Udah, mulutnya doang yang bisa bicara. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sawahnya udah mati aja. Badannya dingin semua, Pak. Kata mak saya, "Man, tadi mati di sini, Man." Masya Allah. Itu luar biasa, Mas. Kemudian ini dua kali terjadi. Begitu juga terjadi. Ini enggak tahu yang ketiga, mudah-mudahan sehat sepanjang umurnya. Masya Allah. Terus apa yang diamalkan? Yang diamalkan zikir, Pak. Orang biasanya kalau penyakit jantung kan minum obat terus. Dia enggak minum obat. Waktu itu dia punya nazar, ya. Nah, bukan saya, Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang kalau ini ya kalau ya dibilang kalau sembuh sama ya dibilang sama saya, dibilang gitu. Saya bakal ngaji katanya. Dia mah kagak pernah ngaji waktu itu. Enggak ngaji sama sekali bang ngaji. Alhamdulillah sembuh. Itu dia zikir terus, Pak. Saya kasih amalan ini, amal ini, amal ini, amal ini, amal ini. Sampai orang bilang dia orang gila. Kenapa? Lagi ke tukang sayur, zikir aja. Dia ngadu sama saya dibilang orang gila. Saya dibilang orang gila, Ustaz. Saya dibilang orang gila. Masya Allah. Waktu itu saya belum punya pesantren. Saya waktu itu masih anak muda. Ya. Belum nikah. Saya dibilang orang gila. Ya gak apa-apa, biarin. Namanya udah jadi. Kalau zikir sampai orang bilang kita orang gila, jadi udah. Udah benar-benar zikir udah. Ya. Jadi kapan aja dia zikir tuh. Alhamdulillah. Itu Pak, sembuh. Ini jarang-jarang terjadi. Sampai-sampai ada tetangganya penyakit jantung, nanya sama dia, "Ros, lu penyakit jantung obatnya apaan?" Kata dia, "Zikir." Itu beneran, Pak. Orangnya masih ada sekarang. Masya Allah. Emang
yakin banget ya, amal saya emang ini banget, udah masya Allah, nolongin banget dah pokoknya deh. Tadinya enggak ngaji sama sekali, enggak ngaji Ustaz, enggak ngaji sama Ustaz. Sekarang udah rajin banget ngajinya. Jadi zikir dengan kita punya keyakinan, nanti Allah akan berbuat kepada kita bagaimana kita meyakini Allah. Kalau kita ya enggak sembuh ya enggak sembuh. Ya begini ya, yang begitu dah. Jadi biar yakin. Wa yasrifuha, dan dia akan arahkan dia kaifa syaa, bagaimana dia kehendaki, tulal laili, sepanjang malam, wa na, dan sepanjang siang, kullama ghafala, setiap kali dia lalai. Jadi setiap kali dia lalai dikuasain sama setan. Lalai itu apa? Enggak zikir. Mulutnya enggak zikir atau hatinya enggak zikir. Jadi setiap kali mulut kita enggak zikir, hati kita enggak zikir, setan kuasain kita. Jadi jangan sampai Kak, Pak. Kalau mulut kita enggak zikir, hati yang zikir. Ya. Jadi mulut kita enggak zikir, hati yang zikir. Yang hebat mulut zikir, hati zikir. Biar apa? Biar setan enggak kuasain kita. Wa yanzilu anhu kullama dzakara Allah Ta'ala. Dan ya, setan kabur setiap kali dia zikir kepada Allah Ta'ala. Turun darinya, maksudnya ya turun darinya, jadi enggak nunggangin lagi. Ya enggak nunggangin, kaburlah gitu ya. Setan enggak nunggangin tuh, kabur setan. Setiap kali dia zikir kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, ini pelajaran sangat hebat sekali. Bapak, ibu-ibu, jangan sampai kita tidak berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk zikir sama Allah. Amin.